Mari ikut serta dalam pembangunan pondok pesantren Al-Madinah yang berlokasi di Jalan Latazan, RT2, RW1 dari Jalan Padat Karya, Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Untuk tahap pertama, dibutuhkan biaya sebesar Rp685 juta. Rupiah. Wakaf bisa Anda salurkan melalui rekening Bank BRI Syariah 10406256554 Cabang Prabu Muli atas nama PEMB Ponpes Al-Madinah, atau bisa langsung ke lokasi pembangunan Pondok Pesantren Al-Madinah, Jalan Latazan RT2 RW1 dari Jalan Padat Karya, Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Untuk konfirmasi transfer di nomor 0823 0764 9393. Atas partisipasi Anda, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Yang kedua, bolehkah kita menyebarkan video dakwah yang bukan ustaz bermanhaj salaf sekalipun isinya benar? Tidak usah ya, nanti bikin syubhat ya. Antum menyebarkan meskipun isinya benar tapi ustaznya enggak benar, bukan ustaz yang manhajnya lurus ya, bukan ustaz salaf ya, bukan ustaz yang ahlus sunnah, disebarkan orang nanti ngiranya apa? Oh itu ya, itu ikhwan kita kok nyebar-nyebarin share-sharekannya itu, enggak usah, jangan. Hati-hati ya, meskipun isinya benar, apalagi isinya salah ya, cuma lawak-lawakan antum share kemana-mana, na'udzubillah. Hati-hati ya, jangan seperti itu, tidak diperbolehkan, apalagi isinya menyimpang, misalnya menjelaskan masalah akidah ya, akidah dikatakan Allah tidak di atas arus dan seterusnya kan, ini hati-hati ya, jangan kita sebarkan. Tayyib, wallahu a'lam bissawab.